Konsep jarak administrasi dan matriks. Apa itu jarak administrasi? Jarak administrasi merupakan pemilihan jalur terbaik apabila terdapat dua atau lebih routing yang berbeda tapi tujuannya sama. Fungsi jarak administrasi adalah untuk pemilihan jalur terbaik. Jarak yang dapat ditempuh berkisar dari 0 hingga 255. Connected road sama dengan 0, static road sama dengan 1, EBGP sama dengan 20, OSPF sama dengan 110, RIP sama dengan 120, IBGP sama dengan 200, MME sama dengan 130, dan road dengan distance 255. Untuk bisa melihat distance, masuk menu IP, kemudian pilih router, maka akan muncul gambar di bawah ini. Ketika kita mengklik router, maka akan muncul distance, yaitu 1. Apa itu matriks? Matriks merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Matriks terbagi atas dua, yaitu hop count dan bandwidth. Hop count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai tujuan. Sedangkan bandwidth merupakan jumlah data yang dibawa dari satu titik ke titik lain dalam bentuk tertentu, biasanya dalam bentuk detik. Pada gambar ini, jumlah router yang akan dilalui paket adalah 3, dari short network ke destination network. Pengertian bandwidth bisa diartikan juga seperti sebuah pipa. Data adalah air, dan pipa adalah sebuah bandwidth. Dengan kata lain, jika bandwidth meningkat, maka jumlah data yang mengalir juga bisa meningkat.